Nah, yang ini bakso iga istimewa. Jadi ini tuh iganya melimpah, ada baksonya juga. Porsinya lumayan besar. Iganya. Kali ini aku lagi ada di cabang bakso paling rame Kalimantan Barat yang sudah mempunyai 13 cabang. Jadi ini dia tepatnya di bakso Taiga Sapi yang di Jalan Tanjung Raya 2. Selain tempatnya nyaman dan luas, ini juga cocok banget buat makan bareng keluarga dan teman. Dan ada garansi kepuasan pelanggannya. Kali ini aku mau cobain beberapa menu best seller dan menu barunya. Yuk kita intip dulu proses pembuatannya. Di BTS ini juga sudah diterapkan standar protokol pemerintah loh. Kebersihannya selalu dijaga dengan menggunakan masker dan hand glove. Untuk mie ayamnya ini, mie-nya tuh beda, teksturnya lebih halus. Untuk cabainya tuh diulek dari cabai segar yang langsung disajikan. Langsung dicampur ke bakso dan mie-nya. Terus ditambahin topping sayurnya. Nah, ini iga untuk bakso iga istimewanya. Wah, aromanya tuh menggoda banget. Permangkoknya udah komplit banget isiannya dengan sawi dan taugenya. Terus disiram dengan kuah kaldunya yang wangi, asin gurih, dan tanpa MSG. Ditambahin bawang goreng dan daun seledri. Siap disajikan deh. Nah, jadi ini dia, di sini udah ada 3 menu baru dan best sellernya. Di sini ada bakso iga istimewa, mie ayam dower, bisa pilih dari level 1 sampai level 10. Nah, yang ini aku pilihnya level 2 aja. Terus di sini juga ada menu barunya, bakso urat. Nah, kita langsung cobain aja. Untuk minumannya, di sini ada es jeruk. Perpaduan dari es jeruk dan daging kelapa. Nah, yang ini mie ayamnya, mie ayam dowernya, ini yang level 2-nya. Wow. Langsung cobain. Mie-nya kenyal, enak. Terus ada topping ayamnya. Dan baksonya. Ini bakso iga istimewa. Jadi ini tuh iganya melimpah, ada baksonya juga. Porsinya lumayan besar. Iganya, dagingnya banyak. Nah, ini baksonya. Baksonya krenyes dan bikin lagi. Lagi iganya. Nah, ini dia menu barunya, bakso urat dengan kuah kaldu wangi, asin gurih. Nah, ini dia bakso uratnya. Bakso uratnya tuh garing. Dagingnya berasa. Ini asli bikin nagih banget loh. Hmm.
untuk minumannya di sini aku udah ada es jeruk. Ini spesial dari bakso tiga sapi, perpaduan dari es jeruk dan daging kelapa. Jadi buat teman-teman pencinta bakso atau mie, jangan ragu lagi dan jangan bingung lagi mau makan di mana. Langsung aja ke Bakso Tega Sapi di cabang terdekat. Selain makanannya enak, kalian juga bisa kumpulin poin dan kalian bisa tukar dengan menu gratisnya sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Nah, di Bakso Tega Sapi ini kebersihannya juga selalu dijaga dan sudah sesuai standar protokol pemerintah loh. Jadi ingat bakso Tega Sapi. Baksonya keras, tulangnya nyus, kuahnya sesuai.